Ing sak selo selaning kebiaan kampung KB ing Desa Ketandan Kladen Utara, Kasih Pengendalian Penduduk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kladen Nuryanti meratelaken program Kampung KB inggih program lintas sektoral antawisipun Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan lan Depak. Program Kampung KB mboten namung winates kangge ngawekani ledakan penduduk nanging ugi kupiyo ngentas kemiskinan, pendidikan, lingkungan hidup sarta kiprah salebeting pembangunan. Apa akan meningkatkan derajat kesehatan juga masalah ekonomi, sosial, budaya. Umumnya itu nanti untuk menuju Indonesia pintar dan Indonesia sehat. Karena kriteria dibentuk Kampung KB ini adalah satu desa yang keluarga miskinnya masih tinggi, kemudian juga angka kelahirannya masih tinggi, padat penduduk, kumuh. Nuryanti meratelaken Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN badhe ngebiyakaken 7.106 kampung keluarga berencana ing saindenging Indonesia ing taun 2017 menika. Dene ing Kabupaten Kladen taun menika ngangkah saged ndabuk 3.2 kampung KB lan ingkang sampun dipun kebiyakaken saweg 2.2 kampung KB. Ing tembe Kampung KB badhe dados ikon program KKBPK dene ancasipun kangge ngindakaken karaharjan lan kasarasan masyarakat ing karang padusunan sarta ngrengsengaken pembangunan sektor sanes kangge mujuti keluarga kecil berkualitas menuju Indonesia pintar dan Indonesia sehat. KKB-nya ada 15 ya. Terus sekitaran kurang lebih 500 lah. Peserta KB ya. Pak, harapannya Pak? Harapannya dengan adanya Kampung KB ini ya lebih baik dan lebih maju mas, karena ada pengarahan-pengarahan dari BKKBN bukan dua anak. Purwanto, Jogja TV.